Đúng vậy, sau khi Indonesia không giành được điểm thứ 3 trên và thua Trung Quốc, Indonesia rất khó giành vé dự World Cup. Indonesia nên tập trung vào mục tiêu vô địch AFF với các cầu thủ nhập tịch. Ya, media Vietnam, Bongda 24H, baru-baru ini membuat heboh kawasan di Asia. Mereka menyindir timnas Indonesia, mereka menyalahkan timnas Indonesia untuk mengutamakan gelar juara Piala AFF 2024 ketimbang lolos Piala Dunia 2026. Media Vietnam itu juga mengungkapkan bahwa Indonesia mustahil lolos karena tidak bisa mengalahkan Bahrain dan harus kalah di tangan timnas China. Kekalahan terbaru melawan China di laga keempat memberikan pukulan psikologis yang cukup berat bagi Asnawi Mangkualam dan rekan satu timnya, ujar media Vietnam. Ya, di sisi lain, media Vietnam menyebut Indonesia saja belum pernah juara AFF semenjak turnamen AFF digelar. Menurut publik Vietnam, sebaiknya Indonesia berambisi mengejar target juara AFF dengan pemain naturalisasi dibandingkan bermimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Ingat, sepak bola Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF sejak turnamen ini lahir pada 1996. Dengan bekal pemain naturalisasi berkualitas, PSSI bisa sepenuhnya memasang ambisi, mewujudkan cita-cita menjuarai Piala AFF ketimbang hanya memfokuskan segala upaya pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar media Vietnam. Tak mau bernasib sama seperti Indonesia, China tolak dipimpin wasit dari Timur Tengah. Ya, timnas China dibuat ketar-ketir jelang awal ke Riva menghadapi timnas Bahrain, takut dikerjai wasit asal Arab seperti timnas Indonesia. Menurut salah satu media lokal negeri Tirai Bambu, timnas China selalu kesulitan saat dihadapkan dengan masalah wasit di kancah Asia. Pada bulan Oktober, ketika Bahrain bermain melawan Indonesia di kandangnya, AFC mengatur tim wasit Oman dari negara-negara Arab. Keputusan wasit Oman akap menimbulkan kontroversi besar usai pertandingan, tulis laman 163.com. Ya, di balik itu, media China juga menyebut wasit yang memimpin laga Indonesia versus Bahrain memang sengaja menambah durasi tambahan waktu yang menimbulkan berita besar di kancah sepak bola. Bahrain menyamakan skor dalam waktu tambahan yang sangat lama, menyebabkan Indonesia kehilangan 2 poin. Di samping China, yang memang selalu sulit mendapatkan perlakuan adil terhadap masalah wasit di kompetisi Asia, ujar media China. Ya, menurut China, Bahrain menjadi salah satu tim yang banyak diuntungkan dengan pemilihan wasit asal Arab, tak hanya saat melawan Indonesia, tetapi juga saat melawan Australia. AFC yang hampir didominasi oleh negara-negara Arab sangat memperhatikan tim-tim Arab dalam mengatur wasit. AFC memilih tim wasit dari Uni Emirat Arab, Omar Ali, yang mengganjar kartu merah Husin Yengi dan membuat Bahrain unggul satu pemain, ujar media China. Lu nggak bisa ngapa-ngapain karena mafia di AFC ini udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Bahkan mungkin kalau dari kalian belum tahu. Ngerinya lobby Erick Thohir ke FIFA bikin Bahrain terdiam. Ya, Federasi Bahrain dan AFC merana sebab FIFA tolak permohonan mereka untuk memindahkan panduan laga Indonesia versus Bahrain ke luar Indonesia. Ya, lewat laman resminya, FIFA mengeluarkan statement bahwa laga Indonesia versus Bahrain akan tetap diselenggarakan di Indonesia sesuai jadwal sebelumnya. Jika Bahrain tetap menolak keputusan tersebut, maka Indonesia dinyatakan menang WO 3-0 dan Bahrain akan terkena denda. Ya, Federasi Sepak Bola Dunia yaitu FIFA tolak permohonan Federasi Sepak Bola Bahrain yang sebelumnya meminta agar laga antara Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025 untuk digelar di luar Indonesia atau di tempat netral. Ya, ini buntut dari aksi netizen Indonesia yang dianggap dapat membahayakan para pemain Timnas Bahrain yang sempat mendapat berbagai macam ancaman dan cacian serta sosial media Timnas Bahrain yang sempat terkena retas. Menanggapi hal ini, FIFA mengeluarkan statement resminya. Begini bunyi pernyataan tersebut. Keputusan terkait permohonan pemindahan lokasi pertandingan antara Timnas Indonesia versus Bahrain. Selaku pengelola sepak bola dunia telah mendapat permintaan resmi dari Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, dan Federasi Sepak Bola Asia, AFC, untuk memindahkan lokasi pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain ke tempat netral di luar Indonesia, ujar FIFA.
Ya, FIFA telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap situasi saat ini dan memutuskan bahwa tidak ada kondisi darurat yang dapat mendukung permintaan tersebut. Selain itu, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, telah memberikan jaminan terkait keselamatan dan keamanan seluruh anggota Timnas Bahrain serta staf dan manajemen yang akan hadir. Ya, dengan demikian, FIFA memutuskan menolak permintaan BFA dan AFC, serta menetapkan pertandingan Timnas Indonesia kontra Timnas Bahrain tetap digelar di Indonesia sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sebelumnya, kami mengapresiasi kerjasama seluruh pihak yang terlibat dan berharap pertandingan ini dapat berlangsung dengan aman dan lancar, serta memberikan pengalaman positif bagi semua yang terlibat. Jika Federasi Sepak Bola Bahrain BFA dan Timnas Bahrain menolak memainkan pertandingan tersebut, maka sesuai aturan FIFA, Timnas Indonesia akan diputuskan menang otomatis dengan skor 3-0, ujar FIFA. Ya, inilah cerdasnya Erick Thohir. Jika AFC dihuni orang-orang Timur Tengah, maka Erick Thohir pun langsung melapor ke FIFA langsung. Apalagi Presiden FIFA dan Erick Thohir berteman dekat. Ya, tentu FIFA yang menolak permintaan Bahrain ini menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia. Langkah ini tidak hanya menguntungkan bagi tim, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya peran Ketua Umum PSSI kita Erick Thohir dalam melobi Presiden FIFA Gianni Infantino. Ya, Erick Thohir memang dikenal memiliki hubungan dekat dengan latar belakang yang cukup mentereng. Erick Thohir yang juga merupakan seorang pengusaha sukses dan mantan presiden klub sepak bola raksasa Inter Milan. Ia telah menunjukkan komitmennya untuk memajukan sepak bola Indonesia dengan menjalin hubungan baik dengan para petinggi FIFA. Ya, di mana Erick Thohir mampu memberikan pengaruh positif yang berdampak pada kemajuan Timnas Indonesia. Penolakan permintaan Timnas Bahrain ini tentu menjadi salah satu hasil dari upaya lobi yang dilakukan Erick Thohir. Ya, tak hanya itu saja, Erick Thohir juga memberikan dukungan penuh kepada supporter Timnas Indonesia yang baru-baru ini viral dengan rencana pembuatan geografi banner bertuliskan 90+6 sama dengan 99. Banner ini melambangkan kekesalan dan kekecewaan para supporter Indonesia ketika tim kebanggaannya dicurangi wasit. My face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I